Disiarkan langsung dari Studio 1 Indramayu. Inilah Liputan Canda Tawa. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam pemirsa. Ketemu lagi dengan saya Doyok Aryok dan rekan saya Tasbabar Baba dalam Liputan Canda Tawa terkini dan terimun setajam cemiti. Inilah berita yang pertama. Di sebuah dusun kecil, tepatnya di desa Karanggandul, blok Senggol Kiri, Senggol Kanan, Jawa Barat, ada seorang Pak Camat yang mengeluh dan marah-marah karena terdapati anak buahnya seorang Pak Kades yang gatel atau gagap teknologi. Berikut liputannya. Alhamdulillah, ada sama skin tahun nama maju. Baguslah. Kita sih dari camat ya kerja bagus, jujur. Para pamongnya gak melu, jujur bagus. Melayani masyarakat. Lah, iya ya. Pendataan warga nih Pak Kades kayak beres dulu Pak Kades gitu. Cari bel gitu ya. Pak Kades. Ting kelasak bocah ini kok ini karang bapak lagi. Turing apa dia? Kenapa Pak Kades mini-mini ku? Siapa sih kon mini? Kita kan mau ngebel. Kenapa orang dia nggak angkat sih? Apa camat diangkat ki? Cara mau konon diangkat apa? Diangkat. Mau pokok ngangkat. Salah be temen kita dari Kades li. Oh. Kita kawis nakona HP ni sampean Pak Kades. Ambisan komunikasi ya enak. Layani masyarakat kabehane ambil lancar, barang-barang lancar. Kita ngambil lolok diangkat. Apa rusak tapi lu? HP mah bener macam apa? Rusak di apa? Terus kenapa? Oh jangan tangkat kita ngebel lu. Coba wae Pak Camat telepon namaning. Awas ga, Pak Camat. Ya, ya teknologi zaman kini kurang dewe. Ya kita pada pakai HP. Wala. Ya untung kalau dicucupi, cucupi wa kalau kau pakai aplikasi. Iya. Dari mana ikut produs? Kagak gocap. Cak, lu aneh suara sih. Ya aku umbal lu, langen lu. Go Pak Camat, ini gini tulisannya Pak Camat memanggil. Makanya kita langsung mark mini sorten lu. Coba lamun kene tulisane Pak Camat menelpon. Kita gak langsung angkat. Salah. Lah, maksudnya kita dudu mongon.
Ya kira-kira nih Pak Kadis gagal teknologi legal tech alias tuh. Anak-anak bahaya menas bahaya. Iya yo, makanya jaman sekin aja gagal teknologi kudu pinter aja kayak Pak Kades nih berita gini on oh dikit kok ayah mir kita sih gak di Pak Kades sih berita berikutnya seorang pasien yang sudah berumah tangga selama kurang lebih 10 tahun datangi seorang dokter kandungan di sebuah klinik di rumah sakit terdekat karena tak kunjung mendapati keturunan. Inilah liputan selengkapnya. Apa keluhannya, Pak? Roy, tolong cepetan mungkin, dok. Aduh, jangan santet-santet sih. Gini, dok, saya ini suka pusing. Oh, kalau memang suka, ya nggak apa-apa, Pak. Terusin aja. Nah, bener tuh ketemu dokter. Kalau lo bener suka tuh sama pusing, terusin aja. Udah menang aja kamu, Roy. Tapi apa tuh, Lio? Budok, kita lih sini maksud suka pusing iku duduk si seneng nih puyang nih duduk duduk si temen nih pusing nih duduk kita lih pengen waras gak aja puyang bayangan dina lih udah langsung timbang aja sebelum timbang semprot dulu biar steril. Ketek kotok. Yuk, parah bener lu. Dari tadi jinglak-jinglak jalan begitu, lu kena ketek kotok ya? Muka gila lu. Pantusnya sangat mau serengat-serengat membuat tembelek. Jember we. Sini Pak, tensi dulu. Enak ya jadi dokter. Enak apa ya Pak? Ya enak, Tuhan yang menyembuhin penyakit, dokter yang dapat bayaran. Lah saya mah tidak memaksa ya Pak. Kalau Bapak mau langsung nemuin Tuhan ya silakan. Ya mati gue mau kita dok. Timbangan bagus, tensi normal. Jadi Bapak lu mene-mene lu, Kang Lara apa ya? Parah banget lu yok. Orang lu gak sakit, malah ke dokter. Malu-maluin aja. Muka gila lo. Tadi kenen dok. Pilih ya, aku ngomongnya isin gitu deh. Bisalah langsung ber dok. Jadi rumah tangga wis oli 10 tahun mah dok. Kudu dikaruniai anak baik dok. Ana solusi beli dokter deh. Maaf ya pak. Sebelumnya bapak sering berhubungan tidak sama istrinya. Wah ya sering dok. Saya berhubungan hampir setiap hari. Berhubungan lewat telepon, lewat SMS, lewat WA, lewat Messenger. Bahkan saya berhubungan lewat video call. Karena saya kerjanya jauh, dok. Bocah polos. Ya, kayak gitu mah, Pak. Anaknya di-download aja, Pak. Lah, anaknya di-download kegele aplikasi jagune. Dokter gendeng. Aduh, anak-anak bahaya, anaknya di-download. Kelepek terhitungnya. Kacau ya, angel ya. Berita kali ini, seorang jambret terekam CCTV rumah warga. Saat melakukan aksinya, si jambret malah justru tertiban sial. Karena sang korban ternyata seorang wanita muda yang cantik jelita,
justru melakukan perlawanan yang sporadis. Penasaran gimana beritanya? Inilah berita selengkapnya. Gune malingi sing blo, ono korban sing pinter yo. Toling buh berita iki iki. Lah sing campleng berita iki, Mang. Lho, Mang manis sira-sira. Undang aja Mang, pantes ka. Bapak Arima pergi lagi ngotel. Mang bisa Mang kan kendal lho. Pantes, Mang. Beres ka dari yo. Lah, ge, ana berita bener ge iki, Mang. Coba bacana. Kali ini berita datang dari sebuah desa kecil di Jawa Barat, tepatnya Desa Gondang Jaya, yang sempat menghebohkan warga sekitar. Yang konon katanya di desa tersebut terdapati sebuah rumah tua yang katanya banyak terdapati makhluk astral alias sungil, dan mencoba untuk mengusirnya dengan bantuan paranormal setempat untuk mengusirnya. Dan kami sudah terhubung dengan rekan kami di lokasi. Silakan Roy Sinata. Oke, terima kasih rekan Doyok Maroyok. Baik pemirsa, kami sekarang berada di lokasi kejadian, di mana tempat ini konon katanya terdapat makhluk astral. Dan sekarang saya sudah bersama paranormal ternama. Beliau adalah Ki Ageng Gede Anunya. Selamat malam Ki Ageng Gede Anunya. Selamat malam. Bagaimana Ki Ageng untuk pengusiran makhluk astral malam ini? Insya Allah malam ini Ki Ageng akan berusaha untuk mencoba mengusir makhluk-makhluk astral yang berada di sekitar wilayah ini. Menurut penerawangan Ki Ageng malam ini, bagaimana? Insya Allah, malam ini juga Ki Ageng akan beresin terutama yang sudah mengganggu di sekitar lingkungan. Mudah-mudahan semuanya bisa diatasi sama Ki Ageng. Kalau menurut Ki Ageng, 1, 2, 3. Semuanya ada 3. Ya, kalau begitu Ki Ageng akan mencoba ritual dulu biar mengetahui posisi mereka sekarang berada di mana. Sekarang Anda silakan keluar dulu. Apa mau melakukan ritual? Kentir ke Kawang Banyu, kentar ke Kawang Banyu. Berang kutu, berang sepet, ning jabane metu, ning jerone rapet. Cek wok wok tong, buka tangatang, watangi tingitip, pak buba, pak bu, pak ini butuh. Hadir. Enak. Sapa sira? Hah? Pengen. Mbak pengen sira tinggalkan tempat ini. Oh, dikit. Sampeyan siapa? Main musim-musim kita wis puluhan tahun gini. Apa sira beli weru? Ki Ageng Gede Anunya. Batu resila anak kira. Telu. Mulai sekian, jangkian,
Sira kabe karo bature sira, tinggalaken tempat ini, aja ganggu penduduk. Won pesen Mbah. Ana syarat Mbah. Ya, apa? Kita njaluke mung siji. Ya. Kita alu ngasih kene. Aja pada maksiat ning tempat kien. Iya. Terus jalukan sing aneh-aneh ning kene. Iya. Iya. Pamani. Wis kun wae, Mbah. Wis ngono bae. Tapi tolong ya. Jam kien dina kien sira aja ning kene. Lunga si tempat kien. Wah. Oi, sira siapa? Apa sira orang baru karo kia dengan orang? Lunga. Sekuah-kuah. Buatang-atang. Lunga. Buat apa ini? Asap pecut. Kurang ajar. Mangan dogasin ini kuda si Jiki. Karkentar, sekar kentir, kentir kegawan dengan kentar kegawan lagi. Cak buk buk kepeng, buat tangetang, longatang itu nanti. Pak tuba, pak tuli, pak tunil putut. Sira gak ketinggalan tempat ini. Lunga, lunga. Oh, waduh. Apa sih jika ada apa temen? Patesan. Setan negeri pisan pukul masih gede. Wah, wah. Apa sih rata kamar ini? Kita main-main dari bang. Yo, pengen jemput patul kita. Terus, patul kita sih jijikin le budak. Pantesan. Kalian, si mau apa yang mantra beluan bang? Pantesan, diusir si mau ralunga-lunga. Astagfirullahaladzim, dadi budeg. Aduh. Oke, demikian siaran langsung dari tempat kejadian. Saya kembalikan ke rekan saya, Doyok Maroyok dan Tasba Marbaba. Terima kasih. Oke, terima kasih rekan Roy Sunata atas informasinya. Ujar Sina Bella, berita beri jelas karena. Baik pemirsa, terima kasih atas waktunya sudah menemani kami selama 3 jam kurang lebih. Salam canda tawa setajam cemiti. Lali ya. Aja berbin pemirsa, arep tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.